Nah, karena senapan angin ini dilengkapi dengan 5 grendel, nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri grendelnya sesuai kebutuhan. Mau pakai grendel 1, 2, 3, atau 4, 5 boleh, tergantung buruannya, tergantung jaraknya juga. Grendel 5, Mimi juara gear 8, 3, 2, 1. Oke ya, tembus di 1069 fps. Nah, ini stabil di 1100 kalau tekanan angin di atas 2000 PSI ya, bisa dilihat ini tinggal 2100, bisa dilihat ya. Nah, oke teman-teman dulur semuanya, saya menyarankan jenis senapan angin ini memang cocok digunakan untuk berburu hewan-hewan besar seperti babi, biawak, dan lain sebagainya karena memiliki power yang besar hingga tembus 1100 fps, luar biasa dan sangat memukau. Dibandingkan dengan senapan angin impor pada umumnya, senapan angin ini bisa bersaing ya, walaupun ini senapan angin lokal asli buatan dari Jaya.